Banyumas pemirsa, ada seorang pendaki perempuan asal Semarang, Jawa Tengah nih yang sempat hilang selama 2 hari di Gunung Slamet, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Tim dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan akhirnya berhasil menemukan Naomi Daviola. Pendaki berusia 17 tahun itu ditemukan dalam kondisi yang lemas di hutan jalur pendakian Gunung Slamet Pos 7. Pendaki asal Semarang itu dinyatakan hilang selama 2 hari setelah berangkat bersama puluhan pendaki lainnya pada Sabtu lalu. Namun saat mencapai pos 5, jalur pendakian Naomi ini tersesat hingga terpisah dari rombongan. Alhamdulillah sudah bisa ditemukan dengan kondisi selamat.